Akselerasi program pembangunan melalui infrastruktur jalan terus gencar dilaksanakan pemerintahan Kabupaten Cianjur. Salah satunya karya nyata terbukti dengan rabat beton jalan lingkungan dengan goro atau gotong royong lobaan yang berlokasi di Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018. Antusias warga masyarakat setempat sangat besar dengan adanya pengocoran jalan desa mereka yang dibuktikan dan terjun langsung bersama Bupati Cianjur Dr. Haji Irfan Rival Muhtar. Camat Sukaresmi juga Kepala Desa Cikancana mengapresiasi semangat warga saling bahu-membahu melaksanakan gorol tersebut. Gorol tersebut terselenggara berkat kerjasama PT Perumdam Tirta Mukti Cianjur dengan pemerintah Kabupaten Cianjur yang terrealisasi jalan lingkungan sepanjang 160 meter dengan lebar 2 meter. Kegiatan gotong-royong lobaan yang diinisiasi oleh Bupati berikut dengan Dirut PDAM Kabupaten Cianjur, yang alhamdulillah bahwa kegiatan gorol ini kita akan menuntaskan pengecoran jalan sepanjang mungkin 165 meter dengan lebar 2 meter. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan gorol ini dapat membantu tentang pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan seperti khususnya umumnya di Kabupaten Cianjur yang akan terasa oleh warga masyarakat yang memang sangat support dengan kegiatan gorol. Menuju ayah kerjasama gorol ngabikin jalan. Ayeuna alhamdulillah, ayeuna mah sae santosna praku ieu mah ku Pak Bupati. Abdi ngucapkeun sebagai warga di dieu nya, aku ngucapkeun terima kasih sebanyak-banyaknya sama Bupati, terus untuk reng-rengannya terima kasih sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah mengenai gorol ini kita kerjakan secara bersama-sama semua masyarakat. Ya, tidak terlepas. Saya sangat berterima kasih kepada Muspida Kecamatan tidak terlepas dari Bapak Bupati yang telah hadir ke wilayah Gorol Desa Cikancana ini. Cianjur jago! Cianjur jago! Cianjur jago!